ciri-ciri kencing nanah gonore yang sudah sembuh? Gonore atau penyakit kencing nanah adalah infeksi menular seksual akibat bakteri gonore. Umumnya penularannya melalui hubungan seksual dengan penderita gonore. Baik hubungan seks vaginal, oral, ataupun anal. Keluhan utama pada pria adalah nyeri atau perih saat berkemih. Keluar nanah, cairan kekuningan atau kehijauan dari lubang penis. Biasanya keluhan dialami 2-5 hari setelah hubungan seksual dengan penderita gonore. Diagnosis gonore ditegakkan oleh dokter spesialis kulit dan kelamin melalui pemeriksaan fisik, yang dikonfirmasi melalui tes sampel cairan penis di laboratorium. Bila positif mengalami gonore, dokter akan memberikan obat antibiotik, baik melalui suntik ataupun minum selama jangka waktu tertentu. Selama masa pengobatan, Anda dianjurkan tidak melakukan hubungan seksual untuk mencegah penularan ataupun terinfeksi kembali. Untuk memastikan infeksi gonore sudah sembuh, dokter akan meminta Anda kontrol kembali 1-2 minggu setelahnya. Dokter akan memeriksa tanda klinis tanda gonore seperti yang disebut di atas dan melakukan pemeriksaan laboratorium ulang untuk memastikan bahwa kuman gonore telah benar-benar terberantas. Bagaimana cara mengobati penyakit sifilis gonore, kencing nanah, infeksi saluran kemih?